Hai, kali ini aku lagi ada di Apply Exhibition. BTW yang belum tahu, Apply itu singkatan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini tuh wadah buat para penjualan langsung atau direct selling atau MLM atau multi level marketing. Acara exhibition ini diselenggarakan dalam rangka 38 tahunnya Apply. Wah, sudah lama juga ya. Oh iya, ini tempatnya tuh di Pasar Raya Blok M Jakarta. Dan diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2002. Ada banyak tenan yang hadir untuk mengenalkan produk-produknya dan juga ngasih produknya dan kegiatan seru lainnya. Suplemen kesehatan untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi selama pandemi cocok banget dikonsumsi setiap hari, baik untuk orang tua sampai anak yang udah di atas 10 tahun. Oh gitu, ya. Ini kita juga sudah halal. Oh halal. Ini sampel gitu ya, Mbak ya? Iya, ini kita coba, kalau ibu mau coba boleh nanti. Oh gitu, makasih ya, Mbak. Oh ini juga boleh vitamin C. Buat ini juga. Eh, terima kasih. Waktunya kita samperin satu-satu booth-nya. Tenang, ada AC kok kalau kalian gerah. Halo, Ibu cantik. Iya. Ibu makasih. Boleh ditambah lagi tehnya, Ibu? Enggak apa. Yang ini satu lagi pas panas, jadi hangat gitu kan. Lebih adem. Oh ya. Teh hitam yang mengandung antioksidan juga. Sangat bagus buat kesehatan. Apa Ibu? Boleh. Mau nambah lagi apa? Yeah. Oh, mau. Terima kasih banyak ya. Boleh Ibu coba. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Iya. Kalian konten juga ya. Iya, ini Bang, maafin dong Bang. Iya, ya boleh. Oh iya. Iya, ini kita teh blesti. Jangan lupa ikutan challenge-challenge berhadiahnya ya. Ini akan menjadi pencerahan ya, karena memang latar belakangnya sekarang ini saat ini ya masih banyak juga masyarakat yang banyak atau memiliki stigma negatif bahwa MLM itu haram. Apalagi sekarang dalam literasi pendapat ulama-ulama banyak juga yang mengatakan, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan halal dengan syarat. Kalau menurut kalian gimana nih, halal atau haram? Untuk penjelasan lebih detailnya tentang halal atau haramnya MLM, aku udah tulis di blog aku ya di www.nisaahani.com. Jangan lupa baca ya. Aku sudahi videonya kali ini. Semoga ini bisa memberi gambaran bagaimana keadaan Apply Exhibition di hari pertama. Untuk di hari kedua, lanjut di video selanjutnya ya. Jangan lupa nonton.